pertanyaan terlebih dahulu. Dan sebelum masuk ke sana, dimohon kerjasamanya untuk pengecekan. Baru Kediri guys, Taman Mungil atau Kota Mungil ya. Ikuti kegiatan aku, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel aku, share juga ya guys, terima kasih. Oke guys, kita sampai, ini arahnya jalannya di Desa Rejo Mulyo Sugiwaras, Ngantar Kediri ya guys. Ini tempatnya perjalanan kita. Kita mau ke parkiran. Sampai sana full banget mobil-mobil, banyak banget guys pengunjungnya tuh. Kita mau masuk dulu. Nah ini pintu depan wisata Kota Mungil, sangat indah kan guys, warnanya pink bagus banget dan pengunjungnya sangat ramai karena hari ini juga hari Minggu, ramai banget guys. Nih, so banget. Oke, ini kita menuju tiket lokasinya. Nah, di sini ada tulisannya tiket masuk Senin sampai Minggu cuma 10.000. Tas 8 masuter kayak gitu ya. Ini sekitar di luar wisata Kota Mungil tuh, kawasan ada hutan-hutan juga tuh. Nah ini aku sudah masuk ke dalam Kota Mungil guys. Ini sekitar lokasinya. Lihat deh, keren kan. Nah ini dari depan. Kita masuk dulu. Kita lihat dulu ya review. Nah ini bagian depan. Nih di sini itu kayak kotak-kotak itu tempat WC, kamar mandi, tapi keren juga loh guys. Nah kayak gini ya, ini bagus banget. Nah ini ada gambar boneka juga. Ini kita jalan ke sini, ini menuju ke depan. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju mereview lokasi ke dalam Kota Mungil. Nah ini banyak banget kan pengunjungnya karena hari ini hari Minggu, bener-bener full banget guys. Sumpah aku baru kesini tapi kagum loh pengunjungnya itu banyak banget guys. Nah ini karena juga indah banget dalamnya. Kita jalan dulu ke depan. Nah ini ada taman-tamannya di sekitar sini. Kita jalan dulu. Nah ini ada kayak istana kerajaan gitu ya, perumahan warna-warni buat foto-foto, banyak banget yang foto di sini guys, soalnya indah banget juga. Nih mbak-mbak ibu-ibu pada foto nih, keren kan, soalnya bagus banget guys, kayak negeri dongeng, memang namanya negeri dongeng sih di sini. Nah di sini terasa dongeng, ada boneka-boneka juga. Nah ini negeri dongengnya Kediri ya. Ini negeri dongengnya Kediri punya yang terbaru, wisata Kota Mungil yang berada di Rejo Mulyo Sugiwaras Ngancar Kediri. Nah ini guys, ini banyak banget kan pengunjungnya, full hari ini bener-bener guys. Nah ini banyak taman-tamannya di pinggir sini, indah banget bunganya. Ini kita jalan lagi.
Oke, ini aku berada di atas jembatan dan kelihatan negeri dongengnya. Kayak rumah warna-warni tuh makin kelihatan gitu ya, guys. Ini dia. Semakin kelihatan tuh spot foto di sini bagus. Nah, ini juga bintang juga bagus banget untuk spot foto di sini, tempat sini ya. Nah, ini ada tempat duduk juga dan juga tempat santai ya. Nah, ini bunga-bunga di pinggir sini. Sangat sejuk banget nih, banget ya, banget pengunjungnya ramai guys. Nih banyak banget boneka di sini, namanya juga negeri dongeng. Oke, kita lanjut ke atas sekitar sini. Ini memasuki wilayah taman duduk-duduk santai untuk para keluarga tercinta. Duduk-duduk di sini ya, misalnya anak-anaknya dan juga ibu-ibu dan juga semuanya di sini. Nah, ini tempat duduk-duduknya, tempat istirahat gitu ya guys. Nah, ini banyak banget dikelilingi dengan pohon-pohon yang sangat indah dan sejuk nih, hijau-hijau segar dan asri. Ini banyak banget yang duduk di sekitar sini karena juga sejuk banget kok guys nih. Nah, di sini juga terdapat kolam renang untuk anak-anak, yang bawa anak-anak ya. Nah, ini di sini tempat kantin juga. Tadi kantin di luar juga ada, ini di dalam tempatnya. Dan ini tempat yang ada besi itu ya, itu tempat peristirahatan juga, kayak bawa bekal langsung duduk-duduk di situ juga bisa. Itu banyak banget yang duduk-duduk di situ di sekitar sini. Nah, luas kan tempatnya guys. Nah, jadi nggak usah bingung cari tempat istirahat karena di sini banyak banget tempat peristirahatan. Meskipun agak panas tapi ada tempat peristirahatannya banyak banget. Tadi ada di pohon dan juga di ini kantin sini, ada dua belah pihak seperti ini. Thank you.